Halo guys, buat kalian yang pengen tahu gimana gue bisa mancungin hidung dengan instan dan juga cepat hanya 3 menit. Dan gue cuma ngeluarin biaya 5.000 doang untuk mancungin hidung secara instan ini. Jadi kalau kalian pengen tahu rahasia aku bisa mancung kayak gini secara instan, stay tune ya guys. Di sebenarnya hidung gue itu pesek. Tuh pesek banget tuh, cenderung pesek dan gak ada mancung-mancungnya sama sekali. Jadi gue pengen bikin tutorial bagaimana memancungkan hidung dengan hanya 3 menit dan juga barang-barangnya itu juga sangat mudah didapat dan juga sangat murah. Oke, ikuti step-stepnya, check this out. Yang pertama adalah cotton bud. Kita harus melepaskan cotton bud ini di salah satu sisinya, kayak gini guys caranya. Sampai terlepas. Setelah itu, setelah lepas, kita gunting bagian pangkalnya. Setelah kita gunting kayak gini, kita lubangin di tengah-tengahnya pakai ujung gunting. Nah, sudah jadi kan? Dan selanjutnya sisa cotton bud yang masih ada cuttingnya ini kita gunting sesuai ukuran hidung kita. Ini aku mau bikin kira-kira segini. Aku mau gunting segini. Nah, segini. Ini enggak ding kepanjangan. Gunting segini. Setelah itu kita menggabungkan cotton bud yang cotton yang tadi kita ambil di satu sisinya, kita gabungkan di cotton bud yang udah kepotong ini. Seperti ini. Nah, kalau sudah kita bakalan lapisi cotton bud ini dengan selotip warna hitam ini. Caranya adalah dengan melilit di bagian tengahnya dan disisakan sedikit di bagian bawah dan disisakan banyak di bagian atas. Dan selesai jadi. Fokus. Jadinya seperti ini ya guys. Kalau sudah selesai, kita bikin lagi satu lagi. Jadi kita punya dua alat pemancung hidung yang kita buat. Kita bikin dua. Terus bagaimana cara memasangnya? Oke, sekarang gua pengen ngasih tahu gimana cara menggunakan alat ini atau alat yang kita buat tadi untuk pemancungan hidung, yaitu yang kita butuhkan adalah gunting. Ini nggak bakalan menyakitkan kok guys, nggak bakalan kita gunting hidung kita terus kita masukin kayak operasi gitu, enggak. Jadi yang pertama adalah kita ambil alat yang tadi, terus kayak gini, terus kita masukin di sini. Masukkan ke dalam hidung. Kalian bisa lihat perbedaannya. Ini yang udah aku pakein, dia agak lebih slim gitu, dan ini yang belum. Nah, kita mau pakai lagi yang satu lagi. Dan selesai, gampang kan guys?
Oke, gitu aja sih tutorialnya buat kalian bisa mendapatkan hidung mancung kayak aku. Thank you for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and share ya guys. Dan juga komen. Dan juga jangan lupa follow Instagram aku @hakim.alkadri. Oke, thank you. Bye-bye.